Berikut adalah bahan-bahan untuk kita buat pes asam pedas Melaka. Okay, yang pertama adalah cili kering. Cili kering ni saya potong serong. Kemudian saya rebus lebih kurang 15 minit. Lepas tu saya toskan air dia dan buang semua biji. So memang ada biji lagi dekat cili kering ni ya. So tapi tak apa, sikit tak apa. So dia kuranglah pedas. Dan kemudian 3 biji bawang besar. So saya bagi 2 ni sebab mangkuk ni kecil ya. So 3 biji bawang besar potong kecil. Potong cube. Lepas tu 6 ulas bawang putih. 2 inci halia dan 2 inci kunyit hidup. Then 3 batang serai diketuk. 1 sudu besar lada hitam, biji lada hitam ni. Then 1 sudu teh garam. Maaf, setengah sudu teh garam. 1/4 sudu teh serbuk mushroom ya, saya guna serbuk mushroom. Separuh cube pati ikan bilis. 100 ml air bancuhan daripada 1 sudu besar asam jawa. 1 inci belacan. 1 sudu besar biji halba. And then setengah sudu teh gula . Okey, yang pertama kita akan blend, kita akan kisar halus cili merah ni dengan bawang besar, bawang putih, halia, kunyit hidup, lada hitam, cube pati ikan bilis dengan belacan. Okey, kita ambil satu bekas sebab saya guna pengisar tangan tu. So, saya akan masukkanlah bahan-bahan ni. So anda boleh guna blender pulang pada anda. Halia dan lengkuas. Hitam. Belacan. Dan cube pati ikan bilis. Okey. So, kita akan masukkan air separuh daripada jap ni. Okey. Okay, air separuh daripada jap saja. So kita tak nak air banyak sebab buat paste ni seeloknya kita kena air yang kurang supaya dia nanti cuma ada minyak dan paste sahaja So kita akan kisar lah.
Okey, inilah rupa dia. Okey, inilah rupa cili yang telah kita kisar tadi ya, bersama dengan bahan-bahan lain ya. So sekarang ni kita akan mula masak dengan menggunakan minyak yang banyak lah eh, sebab ni banyak kan. Okey. So kita akan panaskan minyak eh. Lebih kurang satu cawan minyak eh. Okay, minyak kita hampir panas. So kita akan masukkan terlebih dahulu biji harban kita eh. Okey, biji harban ni pun dah wangi, so kita akan masukkan kita punya bahan kisar tadi ya. So pastikan api tidak terlalu kuat. Sederhana kuat eh. Okay, nampaknya paste kita dah pecah minyak eh. So kita akan masukkan air asam jawa eh. So anda tak perlu tambah perasa eh, sebab nanti masa kita nak masak gunakan paste ni nanti baru kita akan tambah perasa. Contoh macam garam, gula, cube pati ikan bilis ataupun serbuk perasa, sebarang jenama lah. Okay. Then cili kering yang kita pilih untuk buat asam pedas ni terpulang pada anda juga. Kalau boleh kita pilih yang kurang pedas, sebab kalau pedas tu nanti cili kering tu sikit, so dia terlalu pedas, so warna tu tak cantik. Okay. So kita biarkan sehingga dia pecah minyak kali kedua lah. Okay, nampaknya kita punya paste dah masak eh. Lalu kita tutup api. So kita akan biarkan dia sejuk dekat kuali ni. So kemudian dah sejuk nanti baru kita akan pindahkan lah ke dalam bekas yang sama ada bekas macam ni ataupun plastik lah eh. So ni saya tunjuklah tekstur dia. Dia macam ni. Okay. Dia memang pekat lah. Paste dia pekat. Okay, minyak ni terpulang pada anda kalau anda nak buang. Tapi kalau macam saya nanti nak pakai
saya tak payah tambah minyak ni, saya just guna minyak yang ada ni. Kemudian nanti barulah saya tambahkan air dan tambahkan apa yang patutlah. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjuk pada anda cara buat asam pedas daging. So first, saya akan guna 2 sendok. Kemudian saya akan masukkan bendi, tomato dan daun kesum. Dan kita terus masukkan daging. Ini daging ni saya telah rebus lebih kurang 30 minit dekat pressure cooker. Kita kacau lagi kejap. Kita masukkan 250 ml air ataupun 1 mangkuk air untuk kuah dia. So kita akan biarkan sehingga mendidih ataupun sehingga sayur bendi tu empuk. Okay, asam pedas daging kita dah hampir masak. Okay, masa ni anda perlu rasa lah apa yang tak cukup. So, saya akan tambahkan garam. Juga sedikit perasa senawan. Okay, nampaknya asam pedas kita dah masak. Bolehlah hidangkan ni. Baiklah anda semua, semudah ABC je kan, sekejap je. Kalau ada paste ni, anda boleh bukan sahaja dengan daging, ikan, seafood, apa sahaja lauk kegemaran anda. So anda boleh gunakan paste ni. So kita pun jimat masa, jimat tenaga, jimat duit juga. Okey, sehingga bertemu lagi di resipi yang akan datang. Saya akan kongsikan paste-paste yang lebih menarik lagi lepas ni. Terima kasih kepada anda menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen ya. Butang lucing jangan lupa ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.